lahir keinginan mencapai kemerdekaan apabila penulisan-penulisan oleh Syekh Jalaluddin Al-Afghani, lahir pelajar-pelajar yang pergi ke Mesir di bawah gerakan kebangkitan kemerdekaan negara-negara Islam. Maka dilahirkan UMNO itu sebagai sebuah parti yang ada roh, ada nyawa di dalamnya. Dia bukan parti hanya kerana kecewa maka buka parti, tidak. UMNO itu lahir daripada roh, ada rohnya, ada jiwanya, ada falsafahnya UMNO itu. Dan UMNO itu paksi kekuatannya adalah Islam itu sendiri. Kita yang tidak memberi makna Islam kepada UMNO, kita harus kembali memberi makna Islam kepada UMNO. Dan saya nak kaitkan, nak kaitkan UMNO itu dengan apa dan kenapa kita berada di sini. Kalau tuan-tuan pegang pada prinsip perjuangan UMNO itu adalah perjuangan yang berpaksikan agama, dan tadi saya kata niat dan nawa itu adalah penting, tuan-tuan kena faham. Dalam Islam, sebuah negara Islam, masyarakat Islam, orang Islam, hukumnya adalah fardu ain bagi orang yang dipilih jadi ketua, dan fardu kifayah bagi rakyat ramai-ramai untuk memastikan dalam negara orang Islam, orang Islam mesti menjadi orang yang berkuasa menjaga umatnya. Banyak orang terlupa bahawasanya pekerjaan kita ini pekerjaan fardu kifayah. Bagi orang abang-abang macam kita, fardu kifayah. Bagi orang yang diangkat menjadi ketua, kata ulama mu'tabar, ia adalah satu fardu ain, fardu yang besar. Apa maknanya? Kalau semua orang tinggal tak peduli tentang soal memimpin, soal kuasa, semua orang akan berdosa dalam negara Islam. Bertuah kita, berkuasa kita, kerana kita ada satu wadah yang bernama UMNO. Tapi bila saya ditontonkan filem apa yang berlaku pada bangsa Bosnia di bawah ethnic cleansing oleh Serbia, saya tak dapat menahan sebab air mata saya. Bagaimana orang Islam di Bosnia yang tak ada kekuatan dibunuh, ditembak, dirogol, dicincang dan dizalimi kerana mereka tidak punya sebarang kekuatan. Sampai sekarang mereka belum bangkit. Masjid di Bosnia beberapa buah dibina oleh Malaysia yang membantu membina masjid-masjid sampai kepada hari ini. Orang di Bosnia, kalau orang kebanyakan yang paling pandai sekalipun agama, sekadar dapat membaca Al-Fatihah, nak membaca Al-Quran tidak boleh lagi. Masjid-masjid kita buat besar, kosong. Orang hanya solat sekali seminggu pada hari Jumaat. Pelajaran agama tidak ada di sekolah-sekolah. Negeri cantik, negeri indah. Sejarah lama sejak zaman Ottoman Empire lagi menerima Islam lebih awal daripada negara kita. Tetapi nikmat Islam tidak ada pada mereka seperti mana ada pada kita. Apa yang beza antara Bosnia dengan kita? Kerana orang Melayu ada UMNO yang memperjuangkan agama ini.